Adi Jaya, Amir Atma Jiwa, Zaini Rosmurni Setia Budi, UA Tongkat Warren, orang yang sama iaitu Usman Awang yang menulis lagu Jentayu, lagu terbaik Anugerah Industri Muzik. Puisi yang begitu panjang dijadikan sebuah lagu yang begitu indah. Jentayu, patah sayap bertongkat paru, jentayu di parumu, kemilauan sinar. Kenangan Jentayu, alhamdulillah memang satu kenangan yang tak dapat saya lupakan. Pertama sekali saya bergabung dengan penyanyi yang cukup saya segani iaitu Datuk Sheila Majid dan membawakan lagu ciptaan suami saya iaitu Johan Awi dan lirik yang cukup-cukup bermakna dan indah sekali. Yang pertama kali saya bawakan ciptaan arwah Datuk Dr. Usman Awang. Satu lirik puisi yang cukup mendalam dan sangat bererti dan bagi saya adalah satu-satunya masterpiece yang boleh kita jadikan reference dari dulu sampailah sekarang. Alhamdulillah. Bila pertama kali saya dengar melodi tu memang saya tak biasa sangat dengan melodi macam tu. Tapi disebabkan lirik tu yang cukup orang kata cantik dan terletak dengan melodi dan juga lirik tu memang cantik sangat-sangat. Jadi saya practice dan saya berlatih dan bila dapat pula combine dengan suara Kak Sheila yang memang orang kata saya macam terkedu pada masa tu. Memang satu apa ni, saya buat yang terbaiklah. Saya berlatih dan berlatih dan juga Pak Man pada masa tu, Tongkat Warren, dia pun memberi input juga macam cara saya menyanyi, cara saya menyebut dan saya tanya dia apa maksud cerita Jentayu ni sebenarnya. Jadi alhamdulillah dengan bila faham tu kita punya penghayatan lain sikit. Pertama sekali bila saya dapat lagu ni saya tahu benda pertama saya perlu buat, saya kena faham cerita ni. Apa benda Jentayu ni, kenapa dia patah sayap, patah siku, patah dagu, patah kuku, kenapa macam tu? Jadi saya kena buat homework sikit lah, kena study cerita sebenarnya. Dan saya lebih nervous bila nak nyanyi yang Kak Sheila sebenarnya dengan Datuk Sheila Majid. Memang orang kata sebab takut kan, macam tak sepadan kan, macam siapalah saya kan. Jadi bila match tu, masa tu Abang Ruslan Aziz yang banyak orang kata apa matchkan kita, di mana tempat saya, di mana tempat Kak Sheila pada masa tu. Dan ditambah pula dengan arrangement yang memang wow. Dan memang suami saya Johan, dia yang apa produce the whole thing. So memang alhamdulillah hasilnya memang bila saya dengar tu macam wow, wow sangat-sangat. Alhamdulillah pada masa tu pertama kali saya naik pentas dan berkongsi award bersama Datuk Sheila Majid dan Jiwa Johan. Lepas tu memang saya rasa macam luar biasa, perasaan yang tak boleh digambarkan, memenangi arrangement terbaik dan juga lagu terbaik AIM 1996 tak silap saya. Memang satu kenangan yang tak dapat dilupakan. Memang saya pernah rasa dalam industri muzik kita kena ada kesinambungan ataupun continuity pada lagu-lagu yang macam ini. Tapi sayangnya sampai sekarang saya rasa seolah-olah lagu-lagu macam ni macam dah hampir pupus. Di paruhmu kemilauan sinar menyepuhi sejuta rasa, kemuliaan di hatimu, bening budi terdampar di jagat raya. Di sayap taufan kau jelajahi, awan kemauan membawa rindu. Kasihmu menentang kezaliman, ketidakadilan. Jentayu, patah sayap bertongkat paruh. Jentayu, patah paruh bertongkat siku. Jentayu, patah siku bertongkat dagu. Jentayu, patah dagu bertongkat kuku. Jentayu, jentayu, patah sayap bertongkat paruh, patah
patah paruh bertongkat siku, patah siku bertongkat dagu, patah dagu bertongkat kuku. Pinjamkanlah hatimu, pinjamkanlah hatimu, pinjamkanlah syadumu, Jentayu. Jentayu ni, oh, dia satu memory yang menarik lah. Sebab saya masa tu, saya ingat saya suka lepak kat rumah. Saya panggil Pak Cik Man ke Pak Man lah sebenarnya, tapi orang panggil dia apa, sesterawan negara, ya, Datuk Osman Awang. Jadi kebetulan masa tu saya tengah berbual dengan anak dia, arwah Iskandar. So dia berkata, "Eh, Jo, dia bagi saya. Kata, tak nak buat lagu Pak Man ke? Lagu lirik Pak Man dia. Kalau puisi Pak Man, takutlah, Jo, takutlah dia kata. Ah, dia bagi saya hadiah. Ha, ni buku dia. Masa tu baru cetak, ada buku yang kompilasi puisi-puisi dia. Lepas tu saya berkelas, saya try lah, cubalah buat melodi. Dia kata, cari, dengarlah, baca-bacalah mana yang dia rasa kena. Kebetulan saya terbaca yang Jentayu tu, saya minat pula. Kata, kataan Jentayu tu interesting untuk saya, dan dia cerita dia lah. So esok tu datang jumpa dia, kata, "Pak Man, okey, ni lagu dia, lagu lebih kurang, saya buat dengan piano semua tu." Lepas tu saya kata, "Melody sekian-sekian, tapi Jentayu tu jangan kacau, Jentayu tu saya nak maintain situ." Dia kata, "Okey." Dia kata, dia pernah buat lirik untuk arwah Ramli, Tasir Ramli. Dia kata, cara dia buat, dia tulis nombor-nombor lah. Saya kata, "Okey lah, saya tulis nombor-nombor." Dia kata, "Bagilah seminggu lah, Pak Man siap ni." "Okey, okey." Besok pagi dia telefon saya, kata, "Ah, dah siap dah," kata. "Eh, okey, saya pun tengok lah." "Ya, okey ni, saya test-test dia." Dia kata, "Gila rekod ni, buat demo, dia nak dengar, dia excited." Saya pun rekod dengan vocal saya lah dulu. Masa tu saya tak terfikir siapa nak akan nyanyikan lah. Tapi bila saya tanya Pak Man, biasalah. Dia, "Ah, mesti Nora," dia kata. InsyaAllah, saya pun tanya Nora. Nora pun macam, "Macam mana ni lagu? Lagu puisi dia tak pernah nyanyi kan?" And then saya tersempat dengan Roslan Aziz. Roslan Aziz, dia kata, dia dengar, dia kata, "Eh, lagu ni interesting je. Kita buat something real happen lah." Dan bila dah buat muzik tu, mula-mula Nora masuk buka lah. Dan kita pun sit down dengar balik, rasa macam kosong. Sebab Jentayu kan, dalam cerita dia pun, dia ada Jentayu dengan apa, burung apa namanya, Raja Wali, burung Garuda. Garuda kan, burung Garuda. Jadi so look, kalau ada pair, and then saya pun kena, let's try lah. So, but, and then dia kata, dia invite Mike Chu lah sebagai arranger. Then di studio, bila Mike Chu dah masuk tu, saya dengar, oh, best sangat-sangat lah. Dan Mike Chu masukkan vokal Sheila Majid lah, dia jaga. Dan akhir sekali bila Roslan dapat rough mix tu, saya nampak, oh, memang dah lagu dah mantap lah. Dan kemudian ada touch up sikit oleh Cik Fauzi Marzuki, gitar dia. Dan kemudian Cik Roslan, Roslan Aziz bawa pergi ke Australia untuk buat mixing dan mastering. Saya rasa idea tu datang daripada, asalnya daripada puisi tu. Sebab memang saya baca puisi tu, saya ambil kata Jentayu dulu. Jentayu. Kemudian melody lain datang. So memang saya rasa inspirasi tu, ialah segala ilham datang daripada Allah. Tapi idea tu datang daripada saya membaca puisi Jentayu.